economically that we can. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Dan Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka mengasihi Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah mengasihinya dan Allah mengampunkan dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Mati lagi dikasihi, ada jatah kuasa, surau, seterusnya, muslimatnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita menyambung pengajian hadis berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyambung pada bab minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang manis dan sejuk. Maksud minuman yang manis di sini ialah minuman rendaman anggur ataupun kurma ataupun minuman yang dicampur dengan madu. Baik. Yang dikatakan minuman yang sejuk ini, anak, ada yang menyatakan air kosong, air mineral yang sejuk, yang disejukkan. Bukan maknanya ais masuk dalam, bukan macam itu. Maksudnya air itu yang disejukkan. Dia beza kita minum air yang ais tu dengan air yang kita sejukkan dalam peti ais. Yang tu dia tak kesan pada penyakit. Kalau ais tu, itu bahaya. Bahkan ais tu sendiri pun ada campuran-campuran dia. Sebab tu kalau orang sakit tekak, ataupun bila dia minum ais yang kat kedai tu lah, ais kedai tu, itu lagi bahaya. Kalau kita perasan, kalau ais tu kita letak dalam ais suam pun, dia jadi macam ada berminyak. Ada macam berminyak. Dia letakkan bahan yang memudahkan untuk beku dan payah untuk cair. Jadi ais tu bahaya. Dia bukan ais krim. Jangan pula kita kata Rasulullah suka ais krim. Jadi maknanya air yang disejukkan. Kalau kita letak dalam labu sayur, dia jadi sejuk, ada air. Jadi itu. Jadi air, bahkan antara air yang sangat baik adalah air campuran madu. Air yang dicampur dengan madu, ini sangat bagus untuk diamalkan. Kerana boleh menghilangkan kahak dalam badan kita. Ada setiasa beramal. Suruh orang beramal mudah je, nak beramal tu payah. Nak jadikan, kita nak jadikan amalan tu satu benda yang payah. Jadi bahkan disebut ada cara dia, cara kita nak sejukkan badan kita ni dengan cara minum air madu ni, air campur dengan madu ni. Kalau kita nak jadi badan kita panas, kita nak sejukkan, dia kena masukkan madu dulu baru masukkan air. Madu dulu pada air tu. Jadi kemudian masuk madu dulu, baru tuangkan air.
Itu cara nak sejukkan badan. Tapi kalau kita nak panaskan badan, maka sebaliknya. Air dahulu baru madu. Air dahulu baru madu. Jadi maknanya, maksudnya madu tu, kalau madu dahulu tu maknanya madu baru didatangkan air pada tu. Itu diajar oleh para ulama lah. Diajar oleh ulama. Mana rupanya, air panas memulih tak air panas? Tak ada masalah, cuma kaedah dia tu. Mana dulu? Madu dulu ke air dulu? Jadi kalau kita letak jawapan tu madu dulu, baru datangkan air padanya tu untuk menyejukkan badan. Kalau air dada kita pun masuk madu untuk memanaskan badan. Badan sejuk, jadikan badan. Jadi kaedah masukkan madu tu pun ada cara. Ada disebut ada cara. Jadi benda yang manis sejuk ni Rasulullah suka lah. Sama ada air tersebut air perapan anggur, rendangan anggur ataupun kurma. Yang dicampur dengan madu. Apa ni kena tukarlah ni. Ada satu tempat ada satu tempat yang saya kuliah. Air betul ke tukar kadang cincau. Air ustaz. Kadang air kotak. Special betul surau tu. Ada dia suruh ustaz awak balik. Dia kata ustaz awak balik tu. Tiap-tiap pagi kami saya kuliah session 19. Ada satu surau tu. Dia kata kadang-kadang cincau, kadang-kadang air kotak besar tu. Jadi kita nak minum pun tak tergama surau balik. Jadi sebenarnya hadis yang ke-199, Ibnu Abbas berkata, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min laban fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminih wa Khalidun ala an shimalih faqala li asyarbatu lak fa in syi'ta أثرت بهذا بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. Kata Ibnu Abbas, aku Rasulullah dan Khalid bin Walid, Khalid ibn Walid pergi ke rumah Maimunah. Maimunah dikatakan ibu saudara Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas ni maknanya Abdullah ibn Abbas. Karena sahabat Nabi banyak, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Maimunah ni dia menyediakan secawan air susu untuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Pada waktu itu aku berada di sebelah kanan baginda. Ibn Abbas ni budak. Dia budak waktu tersebut, dia duduk sebelah kanan. Manakala Khalid berada di sebelah kiri. Selepas itu Rasulullah berkata kepadaku, sekarang minuman ini untukmu, jikalau engkau ingin, engkau utamakanlah Khalid untuk meminumnya. Ibnu Abbas ini budak bijak mata. Dia tahu dah Rasulullah akan utamakan sebelah kanan. Jadi dia duduk siap-siap dua kata. Ada ini. Ibnu Abbas cerita-cerita. Sebab dia dah tahu satu timing dia nak minum bekas Rasulullah minum. Dia dah tahu Khalid ni dia baru masuk Islam waktu tu. Khalid baru masuk Islam. Jadi Ibn Abbas ni dia kalau boleh dia nak tempat minum Rasulullah, itulah tempat minum dia. Dia tak nak sama minum lepas Rasulullah minum. Ini Ibn Abbas, walaupun dia budak dia cerdik. Dia dah fikir dah tu. Masa awal nak duduk tu dia dah fikir. Jadi dalam Nabi kata kepadanya, Nabi akan utamakan sebelah kanan dulu. Jadi Ibn Abbas ni utama, dia kata Nabi kepada Ibn Abbas, tapi kalau kamu tak kisah, kalau kamu okey, aku utamakan Khalid itu sebab dia lagi tua pada kamu.
Ada ulama menyatakan kerana nak jaga hati Khalid Al-Walid yang baru masuk Islam. Nabi nak jaga hati ni. Jadi Nabi minta izin tu. Bila Nabi minta izin, jadi Nabi minta izin kata Ibnu Abbas dalam hatinya, aku tidak mungkin mengutamakan. Ada yang kata dia berkata dalam hati, dan ada yang kata dia kata ya Rasulullah, maknanya dia nak minum juga. Dia tak nak, maknanya bekas mulut Nabi itu dilampik oleh Khalid Al-Walid. Dia nak dulu. Jadi maka kemudian Rasulullah berkata, jadi Rasulullah bagi ke Ibnu Abbas, dia kamu nak dulu, anak. Jadi Rasulullah hanya minta izin, anak. Jadi Ibnu Abbas ni dia nak juga bekas tempat minum Rasulullah. Jadi kemudian Rasulullah berkata, siapa yang diberi makan oleh Allah, hendaklah dia membaca, ya Allah berkatilah kami pada makanan ini, Allahumma barik lana fi, ataupun doa yang kita baca itulah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini maknanya tu tambahan doa lah. Jadi mana bila mana kita nak makan ni, mana baca doa. Allahumma barik, ataupun kita baca Allahumma barik lana fi, cukup. Ya Allah berkatilah kami pada makanan ini. Malah nak baca doa panjang-panjang. Pasal dalam 40 sana ni. Allahumma barik lana fi, cukup. Ya Allah berkatilah kami pada makanan ini. Jadi kita boleh baca, tak ada masalah. Doa pada mana tu? Hadis. Jadi kita mengaji boleh. Jadi dan kemudian wa at'imna khairan min, itu sambungan doa. Jadi kemudian Rasulullah menyambung lagi, siapa yang diberi minum susu oleh Allah, maka hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fi wa zidna minhu, ya Allah berkatilah pada kami pada minuman ini dan tambahlah minuman ini untuk kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, tidak ada satu pun makanan ataupun minuman yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga sebaik susu. Baik. Maknanya susu ni dia boleh jadi makanan dan dia boleh jadi minuman. Kita kata makan susu pun betul, minum susu pun betul. Jadi makna susu dua-dua boleh. Dia pun makanan, padanya pun adalah minum. Lebat. Sebut lebat. Dia boleh jadi belaka. Dua-dua. Gitulah juga air zam-zam. Air zam-zam ni minum, kita nak kata minum pun boleh, sebagai makanan kita pun boleh. Air zam-zam. Jadi begitulah. Jadi Nabi nak menyatakan pada kita, Rasulullah memulakan sebelah kanannya anak ni dalam bab minuman Rasulullah. Jadi Rasulullah akan mengutamakan sebelah kanan. Ada juga yang disebut bagaimana pernah berlaku dalam satu kisah, Rasulullah, Abu Bakar dan seorang Arab Badui. Rasulullah, Abu Bakar duduk sebelah kiri, Arab Badui duduk sebelah kanan. Jadi sepatutnya Rasulullah akan mengutamakan Abu Bakar sebab dia paling mulia. Arab Badui. Tapi Rasulullah tetap beri pada Arab Badui tanpa Rasulullah kata, anak kalau kamu izin, aku utamakan Abu Bakar. Ada macam kisah ni? Tapi Rasulullah tak minta izin. Rasulullah bagi terus pada Arab Badui ni yang duduk sebelah kanan. Dalam keadaan membiarkan Abu Bakar ni anak dapat kemudian sikit. Lalu ulama dia buat penafsiran daripada kisah ini, iaitu kerana Rasulullah tak tanya Abu Bakar, tak beri keutamaan, sebab Rasulullah tahu bahawa Abu Bakar ni dia adalah sahabat yang pasrah dengan apa yang telah menjadi keputusan. Abu Bakar ni dia tak terasa hati. Benda Nabi nak itu hak nak dia. Benda keputusan Nabi itulah keputusan dia. Ini Abu Bakar. Jadi dia tak kisah. Dia tak ada nak ambil hati, tak ada apa. Paling rapat sahabat, paling rapat orang yang paling rapat dengan Rasulullah Abu Bakar. Bahkan bila saat bersedekah tak ada dah Allah wa Rasuluh Abu Bakar. Sayyidina Umar separuh tinggal juga separuh. Maknanya sejuta tu dapat ada tunggu tinggal 500 ribu orang infak. Abu Bakar sejuta Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasul je dah, tak ada orang lain. Jadi maknanya nak menunjukkan bila Nabi ni dia tengok orang juga. Dia tengok orang dalam keadaan. Walaupun dia mendahului, dia tengok siapa yang perlu diberi keutamaan. Jadi di sinilah adab. Bagaimana mengajar juga kepada kita. Sebab itulah di antara adab yang sering kita lupa hari ini. Bila kita bertandang satu majlis, satu tempat,
yang pada situ ada orang yang alim. Kadang-kadang bila kita masuk satu tempat dan menjadi siapa yang kita salam? Itu salam dekat dulu. Kadang-kadang salam. Tunggu ada gampang. Macam tu. Jadi pada siapa sepatut kita utamakan tu? Tunggu dulu. Orang alim. Ha, kalau tempat tu ada ustazah muslimah ni, ada ustazah. Ustazah tu dulu pergi salam. Barulah kita utamakan pula sebelah kanan ustazah. Sebelah kanan ustazah. Itu adab. Adab memuliakan orang yang lagi alim, ada ilmu pengantar. Tapi pergi majlis kenduri ke apa kau, maknanya ya, kadang-kadang utamakan kawan-kawan yang dirapat utamakan tapi dah nak tahu rumah sibuk nak lain wadah lah, nak tahu rumah mana. Ni nak kata kalau dalam satu majlis tu mana kita ada ruang untuk kita bersalaman dengan orang alim dulu, salam dengan dia. Barulah kita utamakan orang-orang sebelahnya. Itu adalah. Jadi kemudian bab yang ke 32, cara Rasulullah minum. Jadi apa Rasulullah minum dan seterusnya cara Rasulullah minum. Tapi memang orang Arab ni kadang-kadang dia suka manis. Apa yang dia minum ni dia suka manis. Bahkan orang Pakistan pun macam tu juga. Saya minum teh panggil chai Pakistan, teh Pakistan punya. Dia sedap lah teh dia buat. Setiap kali saya pergi tu, semalam pun balik pada Kedah, ziarah guru sana. Dia orang ni, Pakistan lah, ramai ni Pakistan. Dia orang kaedah kita teh Pakistan. Kalau kita teh potong kaki lah dia buat. Manis, memang cukup sangat manis. Dia orang kata, tempat dia orang memang manis dia kata. Ni biasa. Manis tu maksudnya gula tu manis tu apa siap? Manis gula? Dia orang memang manis. Dia kata kalau kat sana tu, kalau kuih-kuih memang manis-manis. Kuih-kuih dia ni jual tu manis-manis, air dia manis-manis. Dia kata memang manis. Tapi sebab kerana tempat dia tu panah-panah tu, mudah berpeluh. Itu salah satu sebab dia. Kalau angin pun panah dia kata. Pasal kipas tu pun panah dia kata. Haba, ibarat haba yang terkena badan. Memang panas, cepat berpuluh. Lepas tu tempat dia kurang kenderaan, banyak berjalan, banyak naik basikal. Tu yang menyebabkan mereka kurang kena penyakit. Kita dah, nak pergi sewi kat depan tu pun naik Grab. Nak pergi mana pun naik kereta. Kita ni banyak duduk kereta. Jadi orang sana tu. Jadi memang walaupun mereka makan manis, kerja kuat lah. Kerja mereka kuat. Tapi sedap dia buat tu. Tanya dia macam mana dia masak teh sedap tu. Dia kata guna susu full cream tu, kata. Dia masak sekali dengan teh tu. Dia masak. Sama ada. Lepas tu dia masak. Dia masak betul-betul. Sama ada dia asing gula ataupun dia masak sekali gula lah. Dua-dua boleh. Dia kata jadi dia memang sedap. Tak rasa dia pun lain. Tak. Baik. Seterusnya cara Rasulullah minum. Hadis yang ke-200 Ibnu Abbas melaporkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminum air Zamzam sambil berdiri. Ini ketika mana haji wada, haji yang terakhir Nabi. Okay, baik. Karena air Zamzam ni saat kalau ketika berdiri lalu kita dijamu, maka boleh minum terus saat kita berdiri. Mana tengah kita berdiri kita dijamu air Zamzam. Ini kita minum macam itu. Dah kalau duduk tengah duduk, jangan kita pula pergi berdiri pula. Tak saat kita duduk tu rumah jamu air. Duduklah. Ni pergi berdiri juga. Jadi maknanya saat tu kita dijamu. Saat kita berdiri kita dijamu air Zamzam. Maka minumlah dalam keadaan kita, tak ada masalah. Ini kira sunnah tak? Sunnah. Cuma jangan minum sambil berjalan tu. Itu bukan sunnah lah. Diri saja. Bukan berdiri berjalan. Ni berlari siap. Air Zamzam sajalah kan? Boleh. Air yang lain pun boleh. Kalau lepas tu kita dihidangkan itu, kita berdiri. Contoh kita kat pasar raya. Kan orang bagi kan air kat kita. Waktu tu kita berdiri nak cari tempat duduk. Mana tak tak? Jadi minumlah berdiri waktu tu. Tak ada masalah. Harus saja. Harus saja. Tapi afdal duduk. Kalau ada tempat duduk, afdal duduk. Tapi kalau saat kita dijamu tu, kita tengah duduk. Tak perlu. Jangan galak pergi berdiri pun. Kata ni hadis Nabi sebut ni, Nabi minum diri ni.
Jadi kita ni waktu tu kita dijamu macam mana? Sebab ada orang ni tengah dia berdiri dia jamu. Cari tempat duduk pun payah nak duduk kerana takkan nak bercangkuk. Nak bercangkuk nampak tak sopan pula. Maka diri itulah minum, tak ada masalah. Tapi dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan. Ni kadang-kadang orang ambil dan ni. Makanan, makan memang orang makan tangan kanan. Tapi minum, dia ambil remeh tangan kanan. Kadang-kadang kita makan pun makan gula, makan gula dan makan dah nak dia bimbang. Takut ni nak pegang dia kotor. Padahal terlebih baik dan terlebih afdal memang pegang tangan kanan. Memang kena pegang tangan kanan juga. Itu terlebih. Sekuang-kuangnya lah. Sekuang-kuangnya lapik. Tapi kalau boleh pegang terus. Sebab gelar kita tak siapa guna. Kita pergi makan gula. Gelar tu kita je guna. Jadi kadang-kadang orang pun minum dia akan ambil lagi. Itu jadi kebiasaan. Kadang-kadang begitulah dah jadi kebiasaan. Nak buat macam mana? Orang lain tengok macam tu tak sopan. Contohnya kalau kita pergi ke tempat orang lah. Rumah tu mungkin tak apa lagi kan. Kurang kan. Kalau kita makan yang meramai kita tak tahu. Tapi itu kita nak ajar kan? Ini sunnah Nabi. Walaupun orang dah nampak janggal, dia tak ikut sunnah. Dia tak ikut sunnah, kita ikut sunnah Nabi. Dia nak kata orang tu kena beradab bersih kat tangan. Ya, sebab tu kita janganlah makan sampai berubah tangga dah tua kan. Itu lain pula, itu bak lain. Itu sebab tu Nabi dia jilat kan? Dia jilat dulu jari tu. Jilat sampai bersih. Ni berjeluah tangan apa ni, pegang pula. Dah tengok jari tu pun. Jadi makna bila nak ikut cara makan minum Rasulullah, kena ikut dari awal lah. Kena ikut tertib tu dari awal. Jangan bak makan tak ikut. Tak buat makanan, tak ada tertib apa-apa semua sekali. Tiba-tiba bak minum nak ikut. Tu yang jadi fitnah tu. Tertibu fitnah situ. Jadi makna kalau kita dari tu kita belajar bak makan, ada nak jilat jari, ada sampai bersih, tak tinggal walaupun sebiji. Jadi bila kita pegang tak ada timbul apa pun. Tak ada timbul apa pun. Bahkan itulah yang lebih baik. Itulah sunnah Nabi kerana Nabi tak minum dengan tangan kiri. Nabi tak minum dengan tangan kiri. Jadi tak ada masalah. Jadi itulah. Kadang-kadang orang kidal pun, dia kalau makan pun dengan sudu pun dia jadi makan dengan tangan kiri. Orang kidal pun biasa. Saya kidal kadang-kadang terbiasa juga makan sudu ni tangan kiri. Tapi tahu siap-siap lah pun. Siapa setiap makan lagi. Hari tu rasa baru aja syamak ni. Ustaz ni tak beramah kan. Jadi maknanya begitu. Jadi air zam-zam ni diajar pada kita, air zam-zam ni minum sampai puas. Minum sampai penuh. Mana penuh, kalau boleh minum sebanyak-banyaknya. Kalau ada peluang minum, kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, maka air zam-zam yang ada tu minum sampai banyak tak apa. Itu lagi baik. Air zam-zam minum sampai puas. Jadi tapi kalau air zam-zam umur orang, janganlah macam tu. Kawan tu Ida paling kecil lah gelas. Kita pun tanya pula tahu rumah, botol mana botol? Botol asal mana botol asal? Nak pergi tengok. Mereka tu siap suruh minum, penuh. Dia penuh, puas hati minum. Dia tu tak beradab pula. Rumah orang buat cara rumah orang lah. Tu rumah orang ni, cerita-cerita kalau kat Mekah, kat Madinah, air perih. Minum lah banyak mana, entah lah banyak mana. Minum. Kerana air zam-zam ni, kami sebut, dia berdasarkan apa yang kita niatkan. Ni ada hadis Nabi. Dia berdasarkan apa yang kita niat mesti kita minum, maka itulah yang menjadikan air zam-zam itu sebagai untuk diri kita. Niat nak cerita-cerita. Niat dua rezeki, dua rezeki. Niat sihat tu berbada, sihat tu berbada. Itu bila kita nak minum air zam-zam, kita baca doa, Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Warzuqan wasi'ah, luaskanlah rezeki. Wasyifa'a min kulli da', penyembuh kepada penyakitku. Kita pun minum. InsyaAllah. Maka dia berdasarkan apa yang kita niat. Berdasarkan apa. Kalau kita niat hilang dahaga. Jadi rugilah.
niat sikit, maka niat kena banyak. Niat biar rezeki, niat biar penyembuh penyakit. Ustaz, ha? Air zam-zam boleh ke kita masak buat teh ke? Boleh, tak ada masalah. Buat mandi pun boleh. Kalau dah banyak. Kalau dah banyak. Kalau dah macam kat tempat dia banyak sangat, ada. Ha, memang tak habis. Tak ada masalah. Ini kita tetap juga lah berdoa minum air zam-zam. Ah, boleh. Ha, tak ada masalah. Itu pun, itu lebih baik. Tak ada masalah. Cuma kita ni payah. Stok nak air zam-zam tu payah. Sekarang ni pula nak dapat pun terhad. Ada satu misal, satu botol je. Ada. Jadi jadi payah. Ha, tak ada masalah. Ada ha, minum. Saya tak lepas pun pergi tu. Ha, dah kena penyakit batu karang kat sana. Baru pasang ada batu karang. Dah tak perasa lagi. Tapi mari sakit kat belakang. Tapi hilang. Kita minum zam-zam ni. Balik tak sampai sehari. Balik Malaysia. Masuk wak. Masuk wak terus. Punya 10 mm dah. Dia punya besar batu duduk dalam buah pinggang. Ya, duduk dalam buah pinggang 10 mm dah dia kata. Dia kata dia kalau tak bedah 3-4 minggu doktor pakar kata boleh mati awak dia kata. Ha, dah. Dia kata boleh mati. Dia kata saya duduk kat pakar okey dia kata. Ha, boleh jalan, boleh apa dia kata. Rasalah sakit tapi bila minum air zam-zam hilang tu. Balik dia siap minum apa pun tak hilang. Minum apa tak hilang. Pergi ingat sakit-sakit biasa rupanya bertukar masuk bedah. Ha, dah. Tapi nak kata air zam-zam ni anda mungkin barakah tu sifat dia di sana. Anda. Ustaz. Ya. Air zam-zam kita awak jual kat sini tu tak betul Ustaz. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Anda yang dijual di sini wallahu a'lam. Dia masuk melalui cara macam mana pun saya tak tahu. Anda. Ha. Sebab Saudi kata dia tak jual. Ya, memang dia tak jual tapi yang diseludup masuk ni wallahu melalui cara macam mana. Ha, takut dia ada cara dia pun saya pun tak tahu. Anda. Saya pun tak tahu bagaimana betul kesehatan keaslian itu wallahu a'lam. Kalau dicampur dengan air lain, air zam-zam mesti campur. Tak ada masalah. Cuma untuk minuman kita ada masalah. Untuk menjual ada, maka haramlah. Dia kira menipu lah. Ada, ada campuran di situ. Okey baik. Seterusnya Abdullah bin Abdullah ibn Umar bin As berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ima wa qa'ida. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan duduk. Jadi minum diri ni harus kalau waktu kita dijamu tu diri, tapi afdalnya untuk kita duduk kalau ada tempat. Tempat duduklah. Jadi kalau tak ada tempat duduk tak perlu lah. Jadi kemudian disebut lagi. Ibnu Abbas berkata saqaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'im. Aku menuangkan air zamzam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda meminumnya sambil berdiri sama. An-Nazar bin Sabrah berkata utiya Aliun radhiyallahu anhu bi kuzin min ma'in. Kuzni kadah, kadah ni mangkuk. Ha, kedah-kedah orang kedah-kedah tu asalnya kata mangkuk. Ha, nah. Ulama yang beri nama bila dia tengok maknanya bentuk negeri Kedah tu seperti mangkuk. Ha, nah. Lalu dia namakan Qadah. Ha, jadilah Kedah, ada Kedah. Ha, nah. Ha, ada. Ha. Jadi, jadi maknanya Kedah-Kedah mangkuk Kedah. Ha, nah. Bikuzin, bikuzin pun mangkuk min ma wa huwa fir rahbah. Rahbah ni nama tempat. Fa akhadha minhu kaffan fa ghassala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba minhu wa huwa qa'im thumma qala hadha wudu'um man lam yuhdith hakadha ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Semasa berada di Rahbah, Ali diberi segayung minuman, semangkuk minuman. Lalu beliau mencedok air itu dengan telapak tangan. Dicedok, ambil daripada satu yang mencedok sikit. Lalu dia mencuci kedua-dua tangannya, dia basuh kedua tangannya. Lalu kemudian dia berkomor, anak dia berkomor sikit. Lalu kemudian anak dia pun memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dia menyapu wajah macam air semayam. Lalu kemudian dia pun membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Lalu kemudian dia membasuh kepalanya. Lalu dia minum air tersebut sambil berdiri. Selepas itu dia berkata, ini adalah cara wuduk bagi orang yang tidak berhadas
aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, iaitu melakukannya begitu. Maknanya bukan mengambil wudu, tapi tujuannya bersejuk-sejuk. Tempat rohbah ni kawasan panas. Cara orang ni bersejuk-sejuk. Mana kalau ke? Ni mana bukan wudu untuk mengangkat hadas. Ada wudu mengangkat hadas siap dengan niat dengan basuh kaki lah. Ni dia tak ada basuh kaki apa, cuma dia ambil dia lagi basuh muka, basuh apa? Dia pun dia ambil yang selebihnya pun dia buat minum. Dia kata ni Rasulullah bersejuk-sejuk cara begitulah pun. Rasulullah pernah buat. Bersejuk-sejuklah kita kata bersejuk. Kalau kita ni sejuk-sejuk kita basuh muka jelah. Tapi lepas ni boleh kita buat cara ni. Tanpa kita basuh kaki tapi kita buat macam cara dia macam tu lah. Macam dia ambil wudu tapi dia tak ada, cuma wudu di sini bukanlah wudu sebagaimana wudu nak sembahyang, tapi wudu membasuh dan menyejukkan badan. Menyejukkan badan. Pun boleh. Jadi maknanya dapat pahala lah. Dan selama ni kita basuh muka saja. Basuh muka saja. Tapi lepas ni kita pun buat macam tu sebab kata Ali, aku melihat Nabi buat macam tu maka aku buat. Jadi kita pun buat sebab apa? Aku belajar macam tu maka aku pun buat. Jadi kerana nak menyejukkan, kadang-kadang kita bila panas sangat anak saja nak sejuk-sejuk, bukan ambil untuk sangat pun, tapi nak menyejukkan badan. Maka begitulah cara di antara cara yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-204. Anas ibn Malik melaporkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik nafas sebanyak 3 kali di luar bekas minumannya semasa minum. Dan baginda berkata cara ini lebih menyihatkan bagi penghadaman dan lebih memuaskan bagi menghilangkan dahaga. Maksudnya minum ada 3 kali. Ada kemudian nafas kejap. Minum pula. Bahkan diajar oleh para ulama caranya bila nak minum bismillah. Minum sekali bismillah pun minum. Kemudian sudah minum alhamdulillah. Bismillah pula nak minum. Alhamdulillah. Bismillah pula nak minum. Alhamdulillah. Siapa yang buat macam ni kata ulama dia tak akan buat maksiat. Allah Taala pelihara. Tengok barakah. Biasa apa buat macam ni Allah Taala pelihara jasad. Dah sini kat ni nak masuk bismillah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ni diajar. Syekh Mutawalli Syarawi mengajar. Itu di antara cara minuman. Kita ni anak nak laju kan. Tak sempat. Jadi kita ni gopoh istiajal. Satu ni tak padah ni. Ada sekali teguk ni. Sekali teguk ni. Jadi maknanya nak kata Rasul, satu Rasulullah dia tak nampak darah. Yang kedua maknanya cara untuk menghadamkan dengan lebih baik. Jangan bila minum, bahkan dia kata minum terlampau laju. Terlampau laju ni boleh mengundangkan penyakit bahaya. Jadi maknanya ada seorang syekh dia minum, saya tak ingat nama pun, satu gelas tu pada sekali je. Sehingga anak murid dia kata, apa benda tu guru tak beradab? Dia kata, tengok pula aku sahih besar mana, dia kata. Maknanya seteguk dia tu memang padan untuk segelah tu. Tu baru seteguk dia kata. Jadi maknanya kena tengok sahih juga. Bukan maksudnya, dan kalau kawan tu memang dah besar. Mungkin barangkali, ni baru seteguk dia. Jadi kita tak boleh nak salahkan dia lah. Kita kata tu, ikut sahih juga lah. Ikut tangki lah. Jadi maknanya di sini, jangan gopoh. Bahkan dia lebih memuaskan, lebih terasa nikmat. Rasa nikmat bila kita minum dalam keadaan begitu. Jadi Ustaz, macam kita makan banyak-banyak makanan lah, susu atau buffet itu kan. Kalau kita dah makan nasi, lepas tu kita dah bismillah. Lepas tu kan kita nak makan kuih pula, bismillah lagi dan juga kan. Boleh, tak ada masalah. Dia menjadi satu masalah kalau tidak membebankan kita. Kalau kita rasa okey, tak ada masalah untuk amalan diri kita. Jadi itu lebih baik bismillah. Lalu Ibnu Abbas melaporkan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum
Baginda kadang-kadang menarik nafas dua kali, dua kali tegukan. Maknanya kadang-kadang dua kali, kadang-kadang tiga kali, tak kira berapa kali. Tapi maknanya Nabi tak bernafas dalam air. Kerana nanti karbon dioksida maka masuk dalam air tersebut. Dia tak elok. Ya, kita niup tu, yang kita tiup tu karbon dioksida. Nah, sedangkan kita ni manusia dia perlukan oksigen yang banyak. Ada bila kita tiup-tiup dia tak buat apa elok. Jadi kalau air yang panas tu seelok-eloknya biar dia sejukkan sendiri. Biar dia sejuk sendiri. Bukan mana tak ada tiup terus minum. Itu mengundang bala dan penyakit juga. Panas-panas dia kata tak boleh tiup. Kena pakai minum gitu. Lalu kemudian Kamsyah berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fashariba min fami ataupun fi qirbatin muallaqatin qa'iman fakuntu ila fiha faqata'tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku lalu minum dari mulut qirbah yang tergantung sambil berdiri. Selepas itu aku bangkit mengambili mulut qirbah itu dan memotongnya bagi meraih keberkatan. Baik. Iaitu qirbah ni apa dia? Bekas air dibuat daripada kulit kambing. Yang ada corong, kalau cerita orang putih tu. Cerita orang lama-lama tu. Bekas tu lah yang ada corong tu. Yang biasa dia galas. Orang berkuda, dia letak. Sekarang ni, dah maju sekarang ni, ada dibuat bekas plastik. Dia buat dalam bentuk plastik. Ada dijual kan dia. Maka dia tak guna kulit. Kulit tu biasa diletak, adalah diletak minyak ke apa ke. Jadi untuk letak air. Jadi bekas tu sekarang ni jarang cukup melainkan di Mauritania. Mauritania, yang ada penduduk di Mauritania masih lagi menggunakan bekas tersebut. Masih ada lagi minuman dalam bekas. Jadi dia gantung. Bekas tu dalam keadaan tergantung. Muncul dia tak bawah macam tu. Jadi Nabi pun ambil, buka minum. Nabi minum. Jadi sahabat yang tengok Nabi minum ni, maka dia pun ambil tempat Nabi minum tu, potong. Nak tabaru, kata ambil berkat. Di sinilah nak menunjukkan boleh kita bertabaru ambil berkat. Ambil berkat. Sahabat Nabi, saat sahabat buat macam tu, Nabi tengok. Nabi tak kata apa. Tapi ada kumpulan manusia apa benda yang lebih doa. Bila kita ambil berkat, kita ambil berkat orang-orang alim, siapa orang alim mari kat rumah kita. Ambil berkat, minta tasbih daripada orang-orang alim, ambil berkat dia, tasbih yang diguna untuk zikir. Itu satu benda yang satu benda kita ambil berkat daripada benda, tak ada masalah nak ambil berkat daripada orang-orang yang soleh, tak baru. Jadi sekarang ni Nabi tak ada, ada tutup guru lah. Kita ambil berkat daripada tutup guru, suruh anak-anak kita salam, ambil berkat, cium tangan Tok Guru, ambil berkat. Minta pula Tok Guru suruh doa. Jadi kerana nak dapatkan keberkatan, keberkatan daripada orang-orang ahli. Jadi sebab tu, jadi sahabat ni dia ambil peluang duduk sama Rasulullah ni, sentiasa ambil peluang. Sentiasa ambil peluang bila mana duduk dengan Nabi. Insan jasad yang kamil, yang sempurna, maka mengambil berkat apa yang Nabi minum. Kalau cawan tu Nabi minum situ, situlah dia minum. Tak nak minum tempat lain lah, situlah dia nak minum. Sebab kerana nak berkat. Jadi situlah pentingnya. Kalau kita dah sering nak minum macam mana Ustaz? Mana tempat suami kita minum, situlah kita minum. Ambil berkat suami kita. Alik tempat ni, ambil. Tanya, apa minum tadi ke mana? Dah kena tanya dia. Kalau kata isteri makan dulu, lepas tu suami makan, lepas isteri boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi sepatutnya suami lah makan dulu. Patut suami makan dulu. Jadi maknanya kita ambil berkat lah. Suami kita ambil berkat. Jadi kita ni payah nak jumpa dengan ulama ni, payah, tak apalah. Suami kita ada kat rumah. Ambil sudu abang nanti. Nak guna ambil berkat. Taat pada suami ni. Bukan suami mana tahu. Pemuda masuk jalan ke syurga.
Dia tengok, kat mana suami minum? Ambil. Anak tanya, kat mana abang minum? Anak. Abang dia kata, puan terbiak ke apa. Tak jangka. Sejak mengaji dia kata makin makin pelik perangai dia. Haa tak. Makin mengaji makin pelik perangai dia kata. Haa tak. Tak apalah abang, pelik pun pelik lah. Saya nak tahu abang minum kau ada. Nak minum juga ke apa. Haa tak, nak ambil berkah. Haa, jadi maknanya begitu. Kadang-kadang benda ni kita boleh buat gurau untuk suami kita lah. Haa tak. Namun nak gurau apa lagi, tua-tua dah tak tahu lah nak gurau apa. Haa tak. Haa, gurau lah mana calon macam tu boleh lah. Haa tak, gurau. Sebab tu kita, sebab tu antara kita ya, yang kalau kesiapa dia mengaji syama'i ni dengan habis, sebaik mungkin dengan lumat. Haa tak. Dia banyak benda yang dia buat dalam kehidupan dia ada sandaran. Ah, dia buat ni ada sandaran. Buat ni ada sandaran. Sebab Nabi cerita, dia cerita belaka dalam. Ah, pasal apa buat macam? Tapi kena niat juga lah ikut sunnah. Ah, niat lah tu. Kena mengaji tu. Dia nak niat dia lupa ah. Jadi bila kita mengaji, bila kita mengaji, kita baca benda tu dia datang sendiri. Ah, dia dia mari datang sendiri. Oh, rupanya ni Nabi buat. Ah, ni Nabi dah pernah buat. Nabi dah pernah buat. Jadi sehingga membentukkan akhlak dan adab seorang itu dalam kehidupan. Ha, membentukkan adat dan akhlak seorang itu dalam kehidupan. Kadang-kadang dia mengaji. Anak mengaji hadis berkenaan dengan Rasulullah. Ha, jadi begitulah macam barang kita minum hasil yang kita. Jadi kita ni ha, kita tak menambah dalam minuman kita sebagainya. Lalu kemudian disebut lagi hadis yang ke-207. Sumamah bin Abdullah berkata, "Kana Anas ibnu Malik yatanafasu fil ina'i thalatha wa za'ama Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas fil ina'i thalatha." Anas bin Malik menarik nafas sebanyak 3 kali di luar bekas minuman. Anas yakin Rasulullah juga menarik nafas sebanyak 3 kali di luar cawan minuman, macam sama macam tadi. Anas bin Malik melaporkan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس فم القربة فقطعتها. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim inilah yang kita sebut ibu kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah. Nah, jadi Ummu Sulaim ni dia tak ada siapa dah nak bagi, tak ada apa lagi nak bagi harta, tak ada. Ada anak. Dia kata Rasulullah, maka ambillah anakku ni jadi khidmat, khadam pada kamu. Ha, khadam pada ulama. Kita hari ni kita khadam pada ulama. Nak bagi apa tak tahu. Maka ambillah ada anak saya seorang ni tunggu. Ada moga-moga dia ikut tunggu jadi orang yang soleh. Ada. Jadilah khadam, suruhlah buat apa pun. Ada. Ha, maknanya begitu. Kadang-kadang orang-orang tua dulu gitu lah. Dia suruh kat guru dia. Guru lah apa pun. Nah, nah. Jadi ahli khidmat. Khidmat ni cukup berkat. Barakat. Ha, ada seorang muda tu cukup bagus. Dia mengaji tahfiz. Tapi masalahnya keluarga dia tak faham. Tak mak ayah dia tak faham. Ha, sampai dia ni memang tanya guru dia. Dia kata, "Ustaz, muda ni cukup bagus. Masak sedap. Khidmat untuk guru bagus. Nak bagi bayar kat budak-budak lain. Nak." Tapi satu je kata mak dia ni bila dia mengaji terlalu-lalu, mak dia kata, "Aku tak nak tanggung dah." Kata. Ha, tak. Nak ngaji, mengajilah. Duit yang minta kata. Ha, tak. Mak pula tak faham. Ha, jadi kesian kan dia. Budak dia kata, "Budak bagus saya kata." Ha, tak. Ha, saya kata, "Tak apalah kata." Ha, tak. Ada rezeki kata, "Mari mengajar kat tempat saya kata, kalau dia nak kata." Ha, tu tunggu keputusan dia kata. Mula budak ni bagus. Dia kata, dia 22 sini. Umur dia 22 bagus lagi lah. Tapi dia kata, guru dia kata dia tak sempat nak syahadat. Tapi dia dah habis hampir 30 juzuk. Nak ambil syahadat tak sempat. Ha, nak sebab masalah. Syahadat ni dia kena baca daripada awal sampai akhir 30 juzuk tanpa tengok Quran. Dia dah hampir dah 30 juzuk. Syahadat ni baca daripada awal sampai akhir tanpa tengok Quran. Ini, tanpa syahadat. Ha? Tafiz memang macam tu. Ha, ada setengah tempat syahadah dia tak ketat. Sebab tu bila sebut syahadah, syahadah dia daripada mana? Siapa yang mengiktirafkan syahadah dia? Haalah. Setengah-tengah tafiz baca alif, baca alif, hafal alif, hafal, 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 dia tak kira dah ingat ke tak ingat yang dah.
Okey, yang penting dia ingat yang baru. Cukup setahun, dua tahun. Okey. Okay. Dapat sijil syahadah. Ha, dia namakan sijil syahadah bawah tahfiz dia. Tapi siapa yang iktiraf? Ha, tengok kepada yang apa ni, sertifikat dia tu daripada mana. Dia punya tu kualiti dia tu ada kualiti ke tak. Jadi pelajar-pelajar saya pun buat style gitu. Style maknanya dia kena up daripada awal sampai akhir. Kita kira apa salah. Ada budak satu juzuk dia baca 70 kesalahan. Ada budak satu juzuk dia baca tak ada satu pun salah. Satu juzuk tak ada satu pun salah. Ha, betul-betul ingat tu. Ha, jadi mana budak ni dia datang tapi tak sempat nak ambil salah. Tapi dia kata budak ni bagus tak khidmat dia. Dia khidmat dia bagus. Jadi khidmat ni zaman sahabat pun ada khidmat, budaya khidmat. Lalu kemudian ada khidmat. Sama kisah tadi sama. Jadi kisah potong bekas tempat Nabi minum ni berlaku kepada sahabat tadi, Kabsyah tadi, dan juga berlaku kepada Ummu Sulaim. Anak dua-dua ni berlaku sama lah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Bab wangian Rasulullah. Baik, seterusnya Anas bin Malik berkata, kana ataupun kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat kurungan tu maknanya ada riwayat, ada yang kata kana, ada yang kata kanat. Tu masuk kurungan. Sukatun, sukah ni bekas kaca. Sukah bekas kaca. Jadi perkataan-perkataan ni kita boleh garis. Macam tadi bi khuzin, khuzin tu kita garis tu sebagai mangkuk. Sukatun yatatayyabu minha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat simpan minyak wangi, iaitu bekas kaca. Ana. Bekas kaca. Sukatun tu bekas kaca. Untuk menggunakan baginya berwangi-wangian. Rasulullah ada bekas kaca. Ana, macam kita lah hari ini pun bekas kaca tu. Kemudian Sumamah bin Abdullah berkata, kana Anas bin Malik la yaruddu at-tib wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tib. Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Lalu bila orang bagi minyak wangi jangan tolak. Anak, jangan tolak minyak wangi yang orang bagi pada kita. Terimalah. Siapa yang kasih pada wangian, anak dia kasih apa yang Rasulullah kasih. Anak, jadi jangan benci wangian. Anak, ada kau orang benci wallahualam. Anak, takut ada ni ada orang penyakit ni suka benda bau busuk. Dia tak suka wangi. Tapi bau busuk ni bahaya sebenarnya. Terlampau bau busuk. Sebab tu orang yang kutip sampah tu dia ada cocok ubat. Anak. Ayah tua saya dia kerja bandar. Anak dia kata memang setiap orang yang kutip sampah tu dia ada cocok ubat. Dia ada ubat. Kalau tidak dia tak tahan. Dia tak tahan tu bahaya. Bau busuk ni dia boleh ganggu salat. Jadi sebab tu anak kerja kat tempat-tempat bau busuk ni dia mesti ada ubat. Padahal kita tengok macam orang relax dia kita tak tahan kan. Ha. Dia ada bekerja. Jadi tu. Jadi dia punya ada dia adalah dia ada ubat semua. Sini tak tahu Allah alam. Jadi maknanya minyak wangi. Bahkan disebut kata minyak wangi ni kalau berkemampuan beli mahal sikit dia tak kira membazir. Ha. Memang kita berkemampuan dah kita juta awak. Minyak wangi setakat 50 ribu. Ada yang kata itu tak ada membazir. Habis dah kali simpanan 30 ribu, beli minyak wangi 30 ribu, itu nak cari mampu. Cari nahan. Hilang minyak wangi, gila tu. Pasal itulah seluruh harta saya duduk situ dah. Bahkan dikatakan minyak wangi yang disapu pada Hajarul Aswad tu, nilai yang 30 ke 40 ribu. Kecil lah, tak sampai besar-besar. Kecil lah minyak wangi tu. Yang memang disapu tak beli, Rasulullah. Dia kata, minyak wangi tu harga dia 40 ribu, tak silap, 30 ribu. Rial sama tu. Bukan.
Nak kata mahal minyak wangi ni. Jadi Ibnu Umar berkata, kalau mampu belilah, tak ada masalah. Kalau tak mampu belilah mereka subuh, okey dah. Ibnu Umar berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la turaddu al-wasa'idu wad-duhnu wal-laban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tiga benda yang tidak boleh ditolak adalah bantal, minyak wangi dan juga susu. Jadi tiga benda. Kalau orang bagi pada kita, jangan tolak. Namanya bantal. Ada. Bantal, orang bawa susu, tidurlah, tidur. Apa sebab dia tidur? Jangan kita tolak. Orang suruh bagi tidur, tidur. Jadi jangan tolak. Ataupun masuk bantal ni sebab budaya orang Arab ni, dia bagi bantal, so kita duduk atas bantal. Dia suka bagi bantal, so dia duduk. Rasulullah pernah memuliakan Adi bin Hatim Al-Ta'i, seorang pendeta Yahudi, seorang rahib, seorang padri. Dia ni orang yang besar, orang besar gereja, Adi ni, yang hidup pada zaman Nabi. Adi ni waktu tu tak Islam ni, tapi dia ada cenderung kepada Islam. Bila datang hari ni, Rasulullah muliakan dia, suruh Adi ni duduk atas bantal. Adi ni tolak, dia kata Nabi paksa suruh duduk juga. Nabi memuliakan tetamu, suruh duduk. Kalau kita hari ni suruh duduk atas kursi lah. Jadi mana orang holohkan bantal pada kita suruh duduk. Sebab kita jenis tak boleh duduk atas bantal, takut bisul. Tak tahu orang kita lah. Tak tahu dalil daripada mana, wallah malam lah. Mungkin dia tak bagi anak dia main bantal bahagian itu. Jadi orang kita tak boleh duduk atas bantal. Pelik jadi. Tapi orang di sana biasa. Kemudian, minyak wangi, orang bagi ambil terima. Kemudian susu satu lagi. Orang bagi, kita terima. Minum susu. Orang tawar pada sini. Maka minum. Melainkan kalau memang kita tak boleh nak minum susu. Jadi ada juga orang ni, dia tak minum susu. Minum muntah. Tak boleh. Hadis yang ke-213, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang kelihatan warnanya dan tersembunyi baunya. Mana minyak? Mana yang lelaki ni? Warna kurang, tak warna dia tak berwarna sangat, tapi baunya kuat. Itu minyak wangi untuk lelaki. Ada pun yang perempuan, warna dia ada warna terang, tapi bau tak berapa kuat. Ada yang kata minyak wangi yang bagus ni kayu garu. Kayu garu sesuai untuk orang perempuan. Keluar tu bau mayat. Tapi bau mayat sedap. Jadi cuma jangan, lepas dia sebut dia buat mandi. Perempuan boleh buat mandi. Jadi bukan maksudnya jangan terlampau kuat. Mana jangan terlampau kuat lah pakai tu. Boleh pakai minyak wangi, tapi janganlah terlampau kuat. Jangan terlampau, mana duduk apa ni, 1 meter tu tak bau nanti kau. Jauh tu duduk tu. Dah bau dah. Jadi maka sebab tu wangian untuk sekadar menghilangkan bau busuk ya. Menghilangkan bau busuk kita. Abu Usman An-Nahdi melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza utiya ahadukum ar-raihan fala yaruddu fa innahu kharaja minal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jikalau seseorang daripada kamu diberi raihan, kemangi ataupun selasih, bukan pula raihan." Ataupun orang yang bernama Raihan pun bukan apa. Janganlah kamu menolaknya. Sesungguhnya ia datang daripada syurga. Ada Raihan. Ada benda yang wangi. Wallahu a'lam. Tapi Raihan ni disebut iaitu satu benda yang wangi. Wangian. Benda yang wangian. Tapi ini yang dimaksudkan oleh penterjemah kita, Allah a'lam. Lalu kemudian disebut lagi. Jadi yang terakhir-akhir tadi, Jarir bin Abdullah bercerita, "Ghuridtu baina yadayhi
بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير أحسن من صورة جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. Aku dibawa menghadap Umar bin Al-Khattab. Lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya memakai sarung. Umar pun berkata kepadaku, pakailah baju. Umar berkata pula kepada orang ramai, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir kecuali ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa Nabi Yusuf, kecuali ketampanan rupa Nabi Yusuf yang pernah kita dengar. Okay, baik. Ada kata dah, apa kaitan cerita ni Ustaz dengan bab wangian? Jadi kalau orang tanya kita, dah apa kaitan cerita ni dengan bab wangian? Ada yang kata hadis ni tersilap dikatakan, tersilap dimasukkan. Tapi ada yang anda disyarahkan, setengah ulama disyarahkan. Kenapa? Ini baik. Cerita dia macam mana? Belum kita tu kita kena faham. Kita dia Jarir bin Abdullah ni seorang yang sahabat yang badan tegak. Anak badan dia tegak. Handsome. Anak rupawan. Kemudian dia berkulit putih melepak. Anak memang cantik sungguh. Anak Jarir bin Abdullah. Jadi dia berjalan dengan Sayyidina Umar. Dia berjalan tu pakai kain baju tak pakai. Ini kain ridak dia duduk atas je. Tengah-tengah dia berjalan, dia pun bukakan kain ridak dia tu, dia pun ikat pada pinggang. Umar kata, pakailah baju tu, kata. Suruh buka balik, pakai balik. Bila dia buka, orang yang kulit putih, badan tegak dengan sadu dia, kemudian berjalan dengan handsome pula, dengan putih melepak. Sehinggalah Umar kata, pakai balik, kata. Suruh pakai balik. Umar kata, pada orang lain, aku tak pernah lihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada jari malaikat Nabi Yusuf AS. Maksudnya apa di sini? Bukan, kenapa tidak dibandingkan dengan Nabi? Kerana Nabi tak ada bandingan. Nabi ni tak ada bandingan. Tak ada orang yang lebih boleh menandingi Rasulullah. Bukan maksud dia banding dengan Nabi Yusuf. Bermaksud Nabi Yusuf itu terlebih hebat, tidak. Nabi ni tak ada banding. Bahkan disebut sebagaimana yang dikatakan, kalau separuh daripada keasaman Nabi Yusuf itu separuh daripada kecantikan kesempurnaan Rasulullah. Jadi maknanya adapun cantik Nabi Yusuf AS itu dah kecantikan seluruh penduduk bumi. Itu nak gambarkan. Jadi maksudnya di sini, kebiasaannya orang yang handsome ni biasanya dia wangi. Itu maksud. Orang yang handsome ni biasa wangi. Orang yang wangi belum tentu dia handsome. Orang yang wangi belum tentu dia handsome. Tapi yang orang handsome pasti wangi. Itu maksud dia. Mana Jarir ni dia seorang yang rapi dan dia dalam keadaan wangi. Dia dalam keadaan wangi. Itu maksudnya. Dia itu dalam keadaan wangi. Kalau kita panggil handsome juga, muka cantik dah, bau macam tong sampah. Kita tak panggil handsome lagi. Kita tak panggil handsome lagi. Handsome ni tengok ada. Dengan bau dia, ada. Dengan rupa dia, dengan bau dia, ada. Maka itu kebiasaan. Bau minyak wangi ke bau semula lagi, Ustaz? Bau minyak wangi lah. Jadi makna nak memaparkan kisah Jarir ni pada minyak wangi Rasulullah ni, ketampanan rupa menunjukkan. Maknanya orang biasa, orang yang jaga kebersihan dia, jaga rupa dia, biasa dia dalam keadaan wangi. Itulah kebiasaan. Jadi maka ni antara akhlak ataupun sifat Rasulullah yang suka berwangi-wangian. Anaknya suka berwangi-wangian. Jadi suruhlah anak-anak kita ni, sungguh saya pengalaman kita jaga budak-budak susah ni. Saya selalu pesan kat guru-guru, saya kata pakaian cari dia orang buang. Sebab jenis budak susah ni tetap. Dia sayang nak buat benda-benda dia. Sebab dia suka hidup susah. Dia terbiasa dengan hidup susah. Jadi dia tak suka bersabun, dia tak suka pakai wangian. Dia, bahkan dia rela pakai baju cari. Itu paling kita geram sekali yang main dengan budak-budak. Dia keluar pergi majlis tahlil pakai baju cari. Kadang-kadang kita tak pasang. Tapi sampai tu memang saya suruh. Ustaz dia marah betul-betul. Sebab dia jadi tabiat.
Dan dia jawab, kata, kamu kata keluar macam nak minta sedekah kata. Ha lah. Jadi kadang-kadang kita malu sebab apa? Malu sebab nanti orang keluar kata. Ha lah. Kalau sebab tu budak ni kadang-kadang kita denda tak habis tu bagi majlis. Ha lah. Sebab perangai dia. Kita dah pesan dah basuh baju macam mana, cara gosok, sebab dia suka hidup dalam keadaan begitu. Tak gosok baju kuning. Ha lah. Dengan begitu sebagainya. Jadi rupanya bila dia terbiasa macam tu, begitulah jadi. Dengan baunya. Ha lah. Orang luar memang tak kisah, tapi kita ni nak ajar dia ni hidup seperti mana orang lain tu. Alah, payah sebab bila dah jadi tabiat, latar belakang keluarga dia macam tu. Memang payah. Alah, memang payah. Bahkan saya, kita minta, guru dia cek lokal dia. Alah, berapa helai, buang mana baju-baju yang dia cari tu, belilah. Alah, kita terpaksa buat macam tu. Sebab dia sayang, dia simpan. Baju cari tu memang dia simpan. Dia tak bersalah, sikit pun tak bersalah dia pakai. Tidak pernah rasa bersalah. Kita pula malu bagi pihak. Kita malu bagi pihak. Itu perangai. Jadi sebab tu kita kena didik. Benda ni sebenarnya terdidik, didikan. Bila kita duduk kaji-kaji dia suasana keluarga. Keluarga dah mak ayah tak kisah. Nak kisah macam mana duit tak beli pakaian tak mampu. Nak kisah macam mana bukan nak beli pakaian, hatta minyak wangi. Ada. Hatta minyak wangi oleh baru ni. Ada. Ni dia terbaru kit. Siang tengok. Ibu tunggal nak terpaksa mencuri daging ayam kat Tesco. Baru lagi semalam kisah dah. Ibu tunggal ni memang terlampau susah. Memang orang dah bantu dia. Anak. Dia pun buat kerja. Dia pun ada buat kerja, buat kuih jual. Tapi waktu malam mungkin kerana terlampau terdesak. Bahkan dia malu muka nak minta dengan orang acak-acak kali-kali. Anak. Jadi menyebabkan dia. Anak. Bila tertangkap mencuri, lalu orang pun Tesco pun dakwa lah dia. Ada Tesco, manager Tesco tu pula non muslim. Ada orang lebih tahu suruh. Bukan kita bukan mana nak mengiyakan apa yang dia buat, tapi atas belah kasihan. Sepatutnya tak ada lah begini-gini, tapi dia nak selesai dengan cara polis juga. Jadi sialah pada mak. Jadi saya difahamkan, ada mak ni kena tangkap. Ada ibu ni kena tangkap. Ada anak dia orang lain pula, orang tolong dia makan sekali. Sehingga yang berapa anak dia? Tak tahu berapa anak dia. Tak tahu saya pasti. Saya pun terbaca kisah tersebut, baru terbaca semalam. Anak, baru lagi lah kisah ni, baru lagi. Jadi siap anak nak tanya mak mana. Anak bila tanya mak, mak kanan anak dia jawab mak kat penjara. Anak, mak kena penjara, kena tak? Anak, RM7. RM7 lebih. Anak, tapi nak kata anak. Jadi begitu suasana masyarakat kita. Kadang-kadang terdidik kesusahan, kepayahan menyebabkan mereka ni tidak dapat hidup dan kadang selesa sebagainya. Jadi itulah peranan kita lah. Maknanya bila kita nak bagi, ada bagi juga sekali benda-benda kendiri. Ada untuk orang-orang susah ni. Selain pada bagi makanan, bagi kendiri dia sabun. Ada bagi buku gigi. Ada. Kan budak-budak dia tak terjaga benda tersebut. Dia tak jaga, dia tak gesa, tak gosok gigi pun tak pun. Ini. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah akan datang kita masuk bab yang ke-34. Apa yang baik datang pada Allah. Ya lemah yang kuat itu datang pada kelemahan saya sendiri. Aku lupa liada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakana fid din wa 'allimna at-ta'wil hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wa syuhada wa salihin wa sunna ulaika rafiqa ya rahmar rahimin. Ya Allah, hidupkan kami sebagaimana himpunkan kami dalam keadaan baik pada petang. Ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam keadaan baik. Sallallahu ala Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Nah.